Kitab Daniel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga, tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu, Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego
menjawab Raja Nebukadnezar. Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah 3 orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi 3 orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya Raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang 4 itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel.
dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besar tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapatkan mimpi yang mengejutkan aku dan hayalanku di tempat tidurku serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku, supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang-orang berilmu, ahli jampi, para kasdim dan ahli nujum datang menghadap, dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tetapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Pada akhirnya, Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar menurut nama dewaku dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu kuceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsazar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepadaku maknanya. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi, ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah. Padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya, binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus, turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya. Tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya. Gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tetapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Biarlah hati manusianya berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu.
itulah mimpi yang telah kudapat. Aku, Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belsazar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana dari kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku. Tetapi engkaulah yang sanggup, karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu berdirilah Daniel, yang namanya Belsazar. Tercengang beberapa saat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsazar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsazar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku, dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit, dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu, ya Raja. Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia. Tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumputmu dari padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya, sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja. Dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput, seperti kepada lembu. Dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang. Segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi, ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah Raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu.
engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga, terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Setelah lewat waktu yang ditentukan, aku, Nebukadnezar, menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi, dan membesarkan, dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, "Apa yang kau buat?" Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang, aku, Nebukadnezar, memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar, dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak.